Oke ya teman-teman, kita mulai ya. Sudah 8:30 ya. Gak ada soal susah untuk malam hari ini ya. Jadi seperti tadi sore ya, kita gantian bahasnya. Maksud saya teman-teman yang gantian bahasnya ya kan. Kita nanti saya kena ya. Oke, kita mulai dari nomor satu ya. Kak Alfian. Halo. Oke, Kak Indri saja sementara. Ya, Mister. Hai, ya. Lancar nih ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kalau aku nomor satu Delta, Mister. Delta. Kenapa harus Delta nomor satu? Soalnya kan kalau di soal kan udah ada subjek verb nih. Nah, terus dari kalau pilihan A sama B itu, kalau A itu ada verb tapi tidak ada conjunction. Terus kalau Bravo ada conjunction tapi nggak ada verb. Terus kalau di Charlie itu hernya itu deh yang bermasalah, Mister. Soalnya kan dia membangun, kok membangun sih? Apa? Made a new Chicago her permanent residence. Jadi kayak dia membuat membuat permanent residence itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Oke, terima Aku kasih. Delta. Sangat lengkap sekali penjelasannya Kak Indri ya. Jadi fokus Iya, sama Mister. fokus sama made ya. Made dia juga bagian dari be transitive ya. Di mana verb ini butuh dua objek ya. Analisinya bagus, yang penting benar juga gitu ya. Objek pertama adalah New Mexico, objek kedua adalah her permanent resident ya. Berarti jawabannya memang Delta nomor satu ya. Oke, terima kasih Kak Indri. Kak Julian. Iya, halo Mister. Hai. Oke, nomor dua jawaban saya B, Mister. Ih, kenapa Bravo? Bravo robot yang B. Kalau saya sih lihat sih apa bacanya sih ini pasti ini Mister gitu. Oke, ya. Oke, ya, just as sampai outer space itu adalah adverb. Maka setelah adverb harus ketemu subjek. Subjek verb ya, ABCD yang subjek verb memang Bravo. Iya, ya, robot can be employed to investigate the deep sea. Ya, seperti itu ya. Oke, Mister. Oke, ya. Yang penting benar ya. Soalnya TOEFL ini nggak peduli alasannya benar atau salah, yang penting situ jawab Bravo atau Charlie. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Nggak mungkin Alpha nanti jadi kalimat pertanyaan. Ya. Bravo Delta, Charlie Delta semuanya jadi kalimat pertanyaan ya. Nah, makanya nggak mungkin. Maka jawabannya yang paling benar adalah Bravo. Kak Muhlis. Nomor tiga, Kak Muhlis. Nomor tiga. Saya Alfa, Mister. Alfa, mostly. Kenapa harus mostly? Tadi kurang tahu itu. Oke. Tengok dulu. Kata in. Kelas katanya in apa? Preposisi. Preposition. Oke. Setelah in harus ketemu apa? Setelah preposisi harus ketemu? Lupa, Mister. Lu ketemu noun, ya kan? Nah, sudah ada tuh noun-nya si people. Ya, people itu noun, ya. Maka hanya butuh object. Hanya butuh objective. Iya, hanya butuh objective, ya. Nah, maka quantifier-nya inilah yang dianggap objective. Maka butuhnya adalah most. Ya, iya seperti itu ya. Jadinya Bravo ya.
Kak Mukhlis ya. Mister, kalau ternyata gimana, Mister? Halo, halo. Gimana? Bedanya yang Bravo dan Delta itu gimana? Oke. Okay. Ya. Dia yang Delta ini mas, yang bermasalah ini D-nya ini, ya. Dia nggak mungkin apa quantifier ketemu D. Pernah nggak dengar the many, the much, ya? Nah, makanya Delta ini dia nggak mungkin ada quantifier di situ, ya. Ya. Oke, terima kasih, ya. Oke, nomor selanjutnya, ya. Kak Muklis sudah, Kak Rituan. Nomor 4 ya. Iya, kayaknya nomor 4. Because of itu harus ketemu noun bukan sih, Mister? Harus ketemu noun. Noun itu ACD noun dulu. Bisa ketemu itu juga ya, aduh. Bisa ketemu apa? Bisa ketemu of which juga ya. Enggak. Saya sih jawabannya A. Alpha, okay, ya. Nah, because of itu adalah preposition, ya. Di mana dia memang harus bertemu dengan noun. Noun. Alpha ada is-nya, noun bukan? Ada oh iya. Bukan, nggak bisa berarti kalau ada is-nya. Bravo ada which-nya, nggak mungkin dia pakai which. Masa yeah, yang which-nya ganti ke ini ya? Nah, bermasalah lagi dia di which. Charlie ada it is-nya. Ya. Dia yang bermasalah ya. Maka yang satu-satunya noun cuman delta, the amount of light and heat. Jadi dialah noun-nya. Jadi dialah jawabannya. Sesuai di mana preposisi harus ketemu dengan noun. Tapi kan ya, itu yang verb-nya produced by bukan itu ya, vocabulary-nya. Verb-nya itu shine. Oh. Nah, ya. Produced by karena dia produce ketemu by berarti dia verb berapa tuh? Verb 3. Berarti dia tidak dianggap verb. Iya, dia verb KW dia nih ya. Nah, jadi bukan verb asli. Seperti itu. Makanya aslinya light and heat which are produced by the nuclear reactions. Nah, cuman lagi-lagi which are atau that are-nya hilang. Tapi ini verb-nya adalah shine. Ya. Oke, nomor 4 mungkin ada yang masih dibingungkan? Oke, enggak ada ya. Terima kasih ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Hati-hati dengan mencari verb-nya ya. Di situ verb-nya adalah shine. Ya. Oke, Kak Rizda. Saya nomor 5, Bravo. Saya nomor 5, Bravo. Saya kenapa saya nomor 5, Bravo? Kan sudah ada verb. Ada subjeknya. Berarti hanya butuh? Subjek. Oke, hanya butuh subjek. Berarti subjeknya mana? Berarti subjeknya adalah Bravo. Iya, soalnya kalau yang kalau yang apa dulu? Ada having itu enggak. Oke, dia enggak bisa ya. Salah ya. Terima kasih. Kalau Charlie, dia jadi pertanyaan ya, enggak mungkin ya. Kalau yang Delta itu nanti double verb. Oke, terima kasih ya. Benar sekali ya. Jawabannya memang Bravo. Ya, kenapa Bravo? Karena subjeknya berupa noun clause ya, polanya why subject ketemu verb ya, jawabannya adalah Bravo ya. Terlalu mudah ya teman-teman ya, belum susah sampai nomor 5. Nomor 6 sekarang ini juga bonus lagi nih Kak Nining, ini kalau salah balik ke SD lagi nih ya.
Kurang kencang ini Kak Neneng audionya. Ya. Sudah ada conjunction also. Oke. Berarti butuh subjek plus verb. Berarti Charlie. Oke, ya. Setelah koma berarti butuh subjek dan verb. Maka yang subjek dan verb cuman pilihan Charlie. Oke, terlalu mudah ya nomor 6 ya. Oke, terima kasih. Kak Mukhlis tadi sudah? Sudah, Mister. Sudah, enggak lagi nih nomor 7. Sudah terlanjur Kak Mukhlis nih nomor 7. Saya lagi. Iya. Kenapa dapat yang bingung-bingung semua. Nomor 7 saya itu antara B sama C sih. Antara B sama C. Diambil yang preposisi. Kira-kira mana ini? Saya siapnya C. Mister. Siapnya Charlie. Charlie, oke, terima kasih. Fokus sama tahun. Ya. Ingat-ingat. Ya. Kalau tahun ya, maka pakai in, by, atau an, until. Ya, enggak bisa pakai on. Kalau on biasanya dia hari ya, biasanya dia lebih ini lagi ya. Maka jawabannya memang bravo nomor 7 ya. Oke, terima kasih ya. Ini enggak mungkin memang ya. Oke. Nomor 8 sekarang Kak Ratno. Siap, Kak. Masih, Kak. Saya pelajari dulu, Kak. Ya, ini bonus nih kalau salah ini, aduh, sedih ini. Duh, yes, ini. There are itu Kak, alpha. Oke. Mana verb-nya dulu? Coba dicek. Verb-nya itu adalah yang pertama itu adalah there will always itu Kak. There will, oke, satu. Oke. Okay. Terus ada lagi? Ada Kak juga. Not apparent, apparent. Mungkin it can be healthy if. Oke, okay, can. Oke, okay, can be. Ada lagi? Mungkin itu Kak, dua Kak. Oke, okay. Should. Okay. Should ini apa ini? Should itu apa ya artinya ya? Aduh. Ini lupa aku. Ya, itu. Oh ya itu pop itu Kak kayak. Pop. Sama sini pop. Ya. Oke, ya. Ini thing. Thing ya. Itu itu non ya. Non apa? Aduh, lupa Kak. Lupa lagi. Ya. Oke, thing itu adalah pop. Pop. 1 2 3 ya. 4. Handle it itu juga pop. Jadi berapa dong verb-nya ini? 4. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, Kak. Oke, conjunction-nya mana ini? Conjunction-nya itu adalah always be disagreement itu koma ya. Terus sama creatively. Yang terakhir itu, Kak. Conjunction-nya? Iya, creatively itu, Kak. Yang belakang. Oke, pertama conjunction-nya but ya. Apa kedua itu if ya. Nah, sama dua titik ini juga dia dianggap kencang. Conjunction. Kenyasnya berapa dong? Tiga. Tiga. Iya, tiga betul. Ya. Ya tiga Kak. Oke, verb-nya berapa tadi? Lima. Oh iya lima. Berarti kurang berapa? Kurang berapa conjunction? Kalau kurang satu lagi mungkin Kak. Oke, berarti kalau alfa boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Berarti kira-kira mana yang boleh?
that Charlie. Oke. Okay. Yeah. Kalau Charlie dia jadi noun clause ya. Iya, yeah, noun clause. Nah, kalau jadi noun clause, verb-nya noun clause-nya mana dong? Mikey. Kenapa mana lagi? Noun clause-nya itu setelahnya set ikut not always be avoided. Not always. Mana? Ini yang tanda merah itu, Kak. Oh iya, semua verb-nya tertandai merah soalnya. Oh, gitu. Oh. Oke, okay, iya, terima iya. kasih, terima kasih. Oke, okay, ada teman-teman yang bisa bantu Kak Ratno nomor 8. Nomor 8 Delta. Kenapa Delta? Halo. Sebab akibat. Karena ada sebab akibat. Sebab akibat, sebabnya mana? Karena orang berpikir. Oke, oke. Suaranya agak terlihat anu Kak Dwi Putri. Suara kok enggak terlihat ya? Aduh, sorry. Ya, tidak terdengar, Kak. Iya, maksudnya terdengar ya. Nah. Oke ya. Pilihan Bravo sama Charlie ini dua-duanya adalah noun clause ya, teman-teman ya. Oh, noun clause. Iya, dua-duanya adalah noun clause, maka dia tidak mungkin karena apa? Karena dia tidak punya verb-nya. Ya, kalau dia non clause maka dia nggak bisa koma. Ya, maka there-nya ini juga hilang langsung ya. Langsung will always be disagreement. Tetapi karena dia ada subject verb, maka yang paling memungkinkan jawaban ini adalah delta. Keliru. Ya. Oh, yang to people itu ya? Iya, jadi ini yang benar ini yang benar-benar apa paling susah. Memungkinkan, ya memang ini lumayan susah ya. Nah, makanya yang paling memungkinkan adalah delta. Kenapa? Alpha sudah jelas salah, wong verb-nya sudah 5. Ya, masa pakai alpha nanti jadi 6 dong, ya kan? Okay. Bravo sama Charlie dia tidak mungkin, karena Bravo Charlie dia akan membentuk noun. Non-clause. Kalau non-clause dia nggak mungkin polanya seperti ini ya. Maka mau nggak mau kita kasih delta, di mana dia adalah because. Oke, okay, makasih Kak. Ya, terima kasih. Mister. Nomor 9. Mister. Ya? Aku mau nanya dong. Yang titik 2 itu emang bisa ditandain sebagai conjunction? Ya, dia conjunction. Oh, alah. Kok bisa sih, Mister? Ya, soalnya kok itu, bisa. Iya, punctuation-nya memang seperti itu. Oh. Berarti ini pertanyaan menjebak ya, aduh. Thank you, Mister. Memang okay. Sengaja. Yang menjebak kasihkan Mas Ratno. Ini sengaja. Oke, siap, Mister. Okay. Selalu nomor belajar lagi. Oke, okay, nomor 9 nih. Sekarang siapa yang belum ini? Kak Nining. Kak Nining belum toh? Nomor 13. 9 ya? Iya, mau nomor 13 tah? Enggak, Mister. Oh, bonus ini kalau salah ini balik ke SD juga ini. Aduh, seru banget. Subjeknya drinking water ya, Mister. Oke, okay, drinking water subjek. Uh-huh. Terus ada verb may leave. Oke, okay, may leave-nya verb. Oke. Okay. Berarti tinggal. Tinggal butuh apa? Lengkap ya, Mister. Iya, sudah lengkap ya. Kalau Charlie itu salah, Mister. Jadi okay. Double verb. Uh-huh. Charlie terus, double verb, oke jelas salah. Kalau Bravo itu nggak ada pola in which langsung pop in gitu sih. Oke. Berarti antara alpha sama delta. Oke, okay, alpha delta, atau delta. Kontennya itu kan verb plural, sedangkan drinking water kan singular ya. Berarti nggak bisa besar. Berarti? Alpha. Iya, ya benar sekali. Delta bermasalah gara-gara waternya itu harusnya dia tambahi S di sini ya. Nah, benar sekali ya. Maka jawabannya adalah
Alfa. Terima kasih, sudah sangat lengkap sekali penjelasannya Kak Nining. Sama, Mister. Oke, Kak Rizky Dasriana. Amankah audionya? Jadi terkenal ya Kak Rizky ya. Halo, Kak Rizky? Tes, cek suara, cek sound. Halo. Iya. Halo. Hai. Kedengaran, Mister. Kedengaran. Nomor 10, Mister, ya? Ya, nomor 10. Yang Delta, Mister. Delta. Kenapa Delta? Itu udah ada verb di camp. Oke, sudah ada subjek dan verb ya. Subjek verb. Maka setelah be camp harusnya butuh apa? Objek. Makanya iya, maka jawabannya dia adalah part of ya, delta. Alpha enggak mungkin karena be camp enggak ketemu to be. Ya. Terus which part? Masa iya be camp ketemu which part ya, enggak mungkin. Apalagi was part. Kalau was part dia nanti akan double verb ya. Terima kasih. Oke, Kak Zakia nomor 11. Nomor 11. Ya, bonus ini. Saya jawabannya C. Oke, 11 Charlie. Oke, fokus ke 2 koma ya. Isinya C. A positif atau adjective clause ya. Nah, Charlie, ya asal katanya adalah which is widely used. Nah, which is-nya hilang, jadinya widely used for bla 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 ya. Maka jawabannya memang Charlie ya. Sangat lengkap sekali teman-teman ya. Ini which is-nya hilang ya, teman-teman ya. Nah, jangan kaget ya, ini which is-nya dihilangi. Nah, karena dia bisa di reducing. Terima kasih ya. Oke, ya next nomor 12 sekarang. Balik lagi ke atas. Kak Alfian, sudah ada kah? Halo. 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 Hai. Iya, halo. Halo. Dengar kan? Iya. Yeah. Oke, nomor 12, Kak. Iya, dengar. 12, Charlie. Charlie, kenapa harus Charlie? 12, Charlie, Mister. Iya, kenapa harus Charlie? Subjek verb sudah ada. Oke, sudah ada subjek dan verb. Mana subjeknya? Subjek dan verb. Oke, verbnya? Possesses. Oke, ya. Maka dia butuh conjunction ya. Sudah ada are juga ya, are covered. Ya. Dan tapi dia di sini sudah ada and. Oke, terima kasih, lengkap sekali ya. Jadi ya hanya butuh adjective clause ya. Maka jawabannya Charlie. Terima kasih ya. Kak Dwi Putri, nomor 13. Kak Dwi Putri. Halo.
Hai. Halo. Halo. Iya, halo. Dengar toh? Dengar kan? Halo, dengar kan? Nomor Charlie, ya. Nomor 13 Charlie. Nomor 13 ya, Charlie, iya. Oke, kenapa Charlie? Setelahnya verb itu pasti adverb dulu, kemudian verb lagi. Oke. Kemudian ya. Objeknya. Oke ya, pola pasif ya. Oke, pola pasif setelah verb be ya, maka bertemu adverb baru ketemu dengan verb di verb 3. Oke, benar sekali Charlie jawabannya ya. Oke, terima kasih. Nomor 14 sekarang. Kak Julian. Kak Julian. Halo. Ya, halo Mister. Ya, sorry. Yep. Okay. Ya, nomor 14 saya jawabannya bravo, Mister. Bravo. Ha. Kenapa It, harus bravo? Kenapa bravo? Pas aja sih, Mister. Pas aja. Oke, okay, ya. Ya. Sudah ada subjek ketemu verb, ya kan? Bravo. Terus conjunction. Pertanyaannya siapa yang jatuh setelah conjunction kan gini ya? Iya. Oke ya. Oke. Mari kita cek ya. Mari kita cek. Nah, it-nya balik kemana dong, Kak Julian? It-nya. Kalau bravo kita it-nya balik kemana? Ke the Woolworth Building. Oke, okay, building berarti ini ya bangunan ya. Iya. Oke, okay, bisa nggak bangunan itu membuat atau membangun? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Berarti bravo? Salah. Iya, ya. Kalau kita pilih bravo, ya. Maka bangunannya yang membangun. Nah, jadi secara struktural benar. Tapi secara makna ya ini kurang tepat. Ya. Nah, ya berarti bravo kita garis merah. Boleh enggak Charlie? Charlie boleh nggak langsung gue spill? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Delta? When will it in? Nggak bisa juga. Kalau Alpha? When will it in? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Oke ya. Jadi kenapa jawabannya Alpha? Asal katanya adalah when it was built in 1913. Nah, jadi it was-nya karena sama jadi dia direducing. Jadinya when built in 1913 ya. Berarti jawabannya adalah Alpha ya. Itu untuk nomor 14 ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Next, kita mau cek nomor 15 sekarang. Kak Indri. Halo Kak Indri. Oke,
lewat dulu ya kalau gitu ya. Kak Nining. Ya, nomor 15. Halo? Hah? Alfa itu kan biasanya saya alfa, Mister. Oke, alfa. Subjeknya mana dulu? Human. Human subject. Oke, verb-nya? Interaksi. Oke, ini verb-nya ya. Enggak ada conjunction ya belakang ya? Enggak ada. Oke, berarti siapa yang bisa jadi tengah-tengah nih di antara koma? Adverb. Siapa dia adverbnya? Alfa. Ya, hanya butuh keterangan ya. Maka jawabannya adalah alfa. Kenapa Bravo salah? How-nya itu bisa. How-nya bermasalah. Oke, kenapa Charlie salah? Dead-nya. Dead-nya. Kenapa Delta salah? Do-nya itu double. Do-nya. Oke, terima kasih. Lengkap sekali ya. Ya. Oke, next nomor 16, Kak Mukhlis. Itu pola komparatif. Alfa, Mister. Alfa, ya. Karena pola komparatif ya. Jadi dia harus apa? Then. Oke, maka more harus bertemu dengan then. Oke. Mm-hmm. Lengkap sekali, terima kasih Alfa ya. 17, Kak Ratno. Siap, Kak. Perhaps the most popular. Mungkin Alfa, Kak ya. Alfa, ya. Kenapa salahnya? Itu perhaps itu harusnya ganti kata, Kak. Ya, kata apa yang tepat untuk menggantikan? Apa ya, perhaps itu ya. Perhaps itu katanya apa? Apa ya? Tuh kurang vocab ini sama grammar. Oke, dia jadinya adverb. Adverb. Ya, dia ya. Jadi boleh dia ya? Boleh. Ada yang mencurigation di situ. Coba apa coba dicek. Coba mungkin direction ya. Nah, delta. Kenapa fokus sama n-nya? Ya, kan? Ya betul, Kak. Sebelum n ada apa itu? Ada was. Written, verb berapa written? Ya, verb 3. Hey. Berarti direction juga harus diganti dengan verb 3. 3. Nah, verb 3-nya direction apa? Verb 3-nya direction, wah ini. Nggak hafal verb-nya. Grammar yang mati. Jadi kan pola paralel. Nah, ya. Sebelum N, ya. Ya. Itu ada verb 3. Ke. Verb 3-nya direction itu maka setelahnya juga verb 3. Ya. Maka berarti direction diganti direction pakai s mungkin. Direct. Ya. Oke, siap, Kak. Nah, di samping itu ada by. Nah, ini ada by-nya ya, nah, asif ya. Jadi dua inilah keyword-nya ya, Kak. Ya. Siap, Kak. Oke, terima kasih. Oke. Next 18, Kak Rizda. Halo Kak Rizda. Lagi tidak bersuara ya. Oke Kak Rizky Desriana. Halo. Halo. Hai. Oh. Nomor 18. Charlie Mister. Charlie. Kenapa Charlie? Itu kayak
Oke, pola paralel ya. Sebelum N ada noun ya. Migration itu noun ya. Maka setelahnya juga harus noun. Hibernate noun-nya apa? Noun-nya? Hibernation bukan? Hibernation. Nah, ya jawabannya benar Charlie. Charlie. Oke ya. Bonus ya. Hai. Mister, bukannya hibernational ya? Hibernational jadinya adjective toh. Hibernation namanya. Kan ini migration. Oh iya. Nah, ya. Oke. Okay. Mister. Oke, okay, aman-aman ya. Next, 19. Kak Zakiyah. Sinyal B, Mister. Bravo. Soalnya kebalik, harusnya unknown areas. Unknown areas. Oke, ya. Nah, ada jawaban lain nomor 19 selain berapa? Mungkin Charlie, Kak, ya. Kenapa Charlie ini? Karena itu from describing, ya. Karena itu ada N-nya. Mungkin dari verb-nya itu ada with exploring. Berarti from-nya diganti apa? From-nya dihapus. From-nya dihapus. Dihapus. Oke, terima kasih. Oke, ada siapa lain? From-nya ganti with. Oke, from-nya ganti with, boleh ya. Bravo sama Charlie, ada enggak from-nya yang milih? Ganti with. Oke, boleh ya. Ada enggak yang milih alpha sama delta? Masih bravo, Mister. Benar. Masih bravo. Oke ya. Areas and now. Area yang tidak diketahui. Ya, area yang tidak diketahui. Nah, teman-teman ya, unknown to them ya, ini memang secara kasat mata dia salah. Kenapa? Harusnya kan unknown areas ya, exploring unknown areas to them. Nah, tetapi ya ini juga bisa juga ya ketika dia aslinya seperti ini. Reducing. Areas nah which are unknown to them. Ya, jadi ya sebenarnya seperti itu. Areas which are unknown to them. Kenapa? Kalau dia tidak ada to them, ya kita bisa dia dibalik ke atas. Tapi unknown ini dia juga bukan preposisi dari noun. Selain kemarin kita apa belajar for. Nah, ketika noun-nya ini nanti kita taruh di depan, dijadikan ini ya, mau dijadikan teman-teman jadikan adjective, maka to them-nya dia nggak nyambung. Nah, maka bravo ini kita masih aman ya. Nah, memang yang bermasalah adalah Charlie. Lagi-lagi ini adalah pola-pola paralel. Ini ada 3 kali nih jackpot ini kita ya. Ya. 17, 18, 19. Nah, ya. Sebelum N ya kan ada exploring non. Ya. Ya. Oke, ada with exploring. Nah, ya, maka setelah N boleh dihilangkan atau juga diganti dengan with describing. Nah, atau with-nya juga bisa dihilang, bisa dihilangkan. Nah, jadi jawabannya memang nomor 19 adalah Charlie. Oke, mantap. Mantap ya, mantap ya. Oke, Kak Rizda nih hilang ini sinyalnya. Katanya lagi nggak bagus sinyalnya, Mister. Oh iya, di manalah daerahnya si Rizda ini? Ya, oke, terima kasih. Sidoarjo. Sidoarjo ya? Oke, Kak Dwi Putri, 20.
20 delta. Kenapa? It's-nya ganti the year. Oke, okay, it's-nya balik kemana memang? Animals. Oke, okay, benar sekali ya. Ingat-ingat. Pronoun. Jomblo. Ya. Mencurigation. Nah, ya. Karena it's balik ke animals, maka harus diganti menjadi deer, ya. Berarti jawabannya adalah delta. Delta. Oke, terima kasih. 21, Kak Nining. 21, Mister. Ya. Eh. 21. Apa ya? Charlie nggak sih, Mister? Cluster. Cluster. Clustering? Clustering itu Karen, ya? Jatuhnya? Noun ya, Mister? Noun. Kalau buildings pakai S bisa, Mister? Boleh, karena dia kan setelah of, ya kan? Nggak ada masalah. Tapi, kan? Tapi was-nya itu ke building, ke siapa was-nya? Was-nya ke clustering, ya? Oke, coba kita cek dulu. Subjeknya mana? The first city. The first city, oke. Okay, dia subjek. Verb-nya mana? Put. Put, cuman put in. Cuma put in. Sama was, ya? Put into dia punyanya dead, ya? Oh, punyanya dead. Iya, berarti was-nya ini punyanya si? Si the first city. Iya, punyanya city, ya. Berarti benar nggak was-nya? Benar. Benar. Lagian busnya nggak di garis bawah dia, jadi benar dia. Kirain ke building sih, Mister. Oke. Ya. Berarti delta ya, Mister? Nggak pakai S? Delta. Delta tetap benar. Oh, benar. Iya kan pakai punyanya Versity. Versity was Washington. Berarti bravo, Kak. Plan itu, Kak. Kenapa plan salah? Planning. Karena harusnya pakai S atau ing. Kenapa nggak pakai S? Karena itu apa ya sih? Iki penjelasannya sih Iki Pak Sandi gitu tata ini juga. Charlie nggak sih Mister clustering itu jadi cluster aja. Clustering sama, kan sama. Jatuhnya meme gitu kan artinya. Meme apa? Maksudnya jadinya kayak pop kalau diartiin. Jatuhnya gimana artinya ini? Kan dari itu kan ketemunya noun ya. The noun of itu kan gerund clustering. Oke, clustering itu juga noun. Maksudnya clustering pun sendiri juga noun, bukan gerund. Kalau maknanya kalau alpha putnya ke punya date ya, Mister. States ya. Put-putnya ini verb 2, bukan ke state. Put-put-put-put ini verb 2. Oh, verb 2. Karena ada was, maka putnya dia verb 2. Berarti, kalau itu verb 2. Mungkin apa? Plan-nya ganti, pakai S, plans. Ya, plans. Kenapa pakai S? Rencana-rencana. Nah, ini rencana, memang. Ini. Makna ya, mainnya ya. Oh, makna. Secara struktural ini benar semua, secara struktural ya. Tapi secara makna nggak mungkin plan-nya itu cuma satu, karena ini adalah city. Ya, maka. Plan-nya jadi S. Plan, ya kan kita rubah jadi plan. Iya. Oke, ya. Betul berarti. Betul ya, oke. Kak Ratna ini kalau nggak ditanya betul ini kan. Susah, ya. Enggak. Oke, ya. Kak Alfian, 22. Dua alfa. Alfa, salahnya?
di is-nya. Verb is. Is-nya. Kenapa is-nya salah? Dia harusnya depannya then. Harusnya harus depannya then. Ini sudah di depannya then? Di maksudnya belakangnya. Oh, di belakangnya then. Then kelas katanya apa? Adverb. Then ya. Yeah. Adverb diantaranya auxiliary sama ordinary boleh? Boleh ya. Karena dia adverb boleh, diantara auxiliary sama ordinary. Oke, sekarang saya tanya, verbnya berapa jumlahnya? Verbnya coba dihitung dulu. Penetrate, kemudian kalau dipindah is absorb. Ada lagi? Caused. Oke. Berarti berapa verbnya? Iya. Verbnya berapa jadinya? Verbnya tiga. Tiga. Conjunction-nya berapa? Kecuali kalau bukan. Satu. Ada satu. Satu N. Oke. N. Satu saja conjunction-nya? Iya. Kemungkinan yang berat. Nah, berarti ya kalimat ini kelebihan verb. Iya, hanya butuh conjunction ya. Nah, yang bisa kita tambahin conjunction adalah Charlie. Jadi molekul which caused atau bisa teman-teman juga langsung causing ya, ketika mau direducing ya. Nah, maka jawabannya tetap cari. Oke, terima kasih ya Kak Ratno. 23 Kak. Oke, sekarang belajar dulu Kak. Ya, ini bonus ini ya, mungkin di stone tools n. Oke. Okay. Stone tool. Salahnya? Salahnya itu adalah tool-nya itu enggak pakai S. Harusnya itu stone tool. Kenapa salahnya S? Yang karena bikin itu karena yang pertama itu kalau enggak salah apa ya? Duh, bikin jelas aja sulit lagi. Iya. Karena itu adanya apa ya? Ada N-nya itu apa, Kak? Ada N-nya ya. Paralel. Iya, itu. Paralel itu by regular sama by a hunting. Benar dong, kalau by sama by. Oh, betul berarti, Kak. Berarti kalau yang delta, Kak, ekonomi itu. Delta, ekonomi. Harusnya? Ya. Ekonomik. Ya, betul. Ya, berarti harusnya eko. Ekonomik. Ya, ekonomi tetap ya untuk yang kita ya. Itu. Oke. Oke, delta apa? Tetap. Bravo tetap, Charlie tetap. Berarti pilihannya adalah apa? Cultures. Itu kelas katanya noun. Early kelas katanya adjective. Berarti harus ditukar. Nah, berarti harus dibalik menjadi early cultures. Nah, jawabannya adalah alpha. Terima kasih. Oke, siap, Kak. Oke. Kak Indri. Ya, Mister. Ya, nomor 24. 24 sih, pakai perasaan ya, Mister ya. Oh iya, tuh susah kalau pakai perasaan ya. Aku bravo. Itu aku bravo. antara date-nya yang hilang atau that is found. Oke. Kenapa harus bravo? Ini pakai perasaan nih. Pakai perasaan lagi ya. Ayo, Mister, ada di antara dua itu aku bingung. Oke. Oke, subjeknya mana dulu?
Dolphins. Dolphins, ha. Terus verbnya are. Nih have di sini Mister dia masuk verb enggak sih atau enggak ya? Have di sini have well defined. Oke, okay, kenapa? Pop, ya. Pop. Itu verb kan have well defined. Aku sih bukannya that itu harus diikuti sama verb ya Mister? Berarti yeah. Harus ditambahin is. Oke ya. Karena kalau nggak salah ya, kalau nggak salah benar. Ya, kalau nggak salah itu benar ya. Oke, pertama ya teman-teman ya. Nah, oke ya. Nah, dolphins asli and powerful swimmers ya. Nah, kenapa Bravo ini? Ya, karena that found itu ketemunya in atau preposisi. Ya. Nah, ketika dia preposisi, ya, ingat-ingat verb 2 dan verb 3 bentuknya sama, maka tengok setelahnya. Apakah dia ketemu noun? Apakah dia ketemu preposisi? Kalau dia ketemu noun berarti dia verb 2. Kalau dia ketemu preposisi maka dia verb 3. Berarti harusnya that is found atau that-nya hilang langsung found. Ya, seperti itu. Ya, berarti bravo teman-teman ya. Nah, yang koma hati-hati ya. Kadang koma itu juga dianggap konektor. Konektor itu berarti dianggap di apa? And. Ya, yang paling sering and. Ya, jadi and have well defined beak like snouts and conical teeth. Ya. Maka sangat hati-hati dengan koma. Ya. Nah, karena koma itu juga bisa dianggap konektor dan yang paling sering memakai konektor koma adalah and. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin yang bingung kenapa kok di sini banyak sekali verb-nya. Ya, ini memang mainan punctuation ya. Oke. Mister. That is funny itu is-nya ini dolphins kan jamak Mister. Oh iya, harusnya are ya. Sorry. Oke, terima kasih ya. 25 sekarang ya. Kak Julian. Iya, halo Mister. Ya, halo 25. Saya jawabannya Delta, Mister. Delta. Kenapa Delta? Ini pakai perasaan juga sih, Mister. Perasaan lagi ya. Aduh, ini susahnya ya. Ini semua pakai perasaan ya. Ya. Oke, Delta ya. Oke, karena ada the ya dan of ya. Maka tengah-tengahnya harus apa, Kak Julian? The dan of. Tengah-tengahnya harus? Noun. Nah, maka ya, maka roof ya, yang kelas katanya adalah adjective ya. Harus dirubah menjadi roughness bukan sih? Iya, roughness. Ya, seperti itu. Ya, berarti jawabannya adalah delta. Terima kasih Kak Julian ya. Oke, Kak Julian sudah. Kak Rizky Dasriana. Dua enam. Bonus ini 26. Halo. Adakah suaranya?
Halo, Kak Reski. Oke, belum ada suaranya ya. Coba Kak Rizda. Alhamdulillah sudah bisa. Oh, sudah bisa. Alhamdulillah. Oke. Berarti 26? Saya 26. Charlie. Charlie. Oh, ternyata Kak Rizky Dasian juga menjawab Charlie ya. Sama. Kenapa harus Charlie? Itu ada mencurigation. Nah, karena ada paralel ya, maka preservation harus ganti apa? Ganti Verbating. Jadi preservating. Preservation. Preservating. Preservating ya? Ya, preservating. Ya. Paralel noun-nya, Mister ya? Ya, paralel noun itu kan? Ya, capturing, preservating, and sound reproducing. Jadi verb ing, ya seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Zakia. Dua tujuh. Kayaknya B, Mister. B, kenapa Bravo? Soalnya open space. Pas kata open-nya sih yang... Oke. Okay. Open space. Ruang terbuka. Iya kah? Ruang terbuka kah? Nah. Bukan deh, terbukaan B. Tapi... Open space. Hah? Apa? Tapi kayaknya B sih, Mister, tapi gak tahu. Oke, terima kasih. Ya, open space ya. Open sama space gak ada masalah ya. Karena dia ada off-nya ya. Nah, fokus sama sama by ya. Setelah hash shape. Shape. Nah, berarti kalau ada by berarti ya seharusnya dia pasif. Maka has been dari shape. Itu, nah dirubah menjadi has been shaped. Ya, jawabannya adalah Charlie. Ya. Oke, terima kasih. 28, Kak Muhlis. 28. Kenapa pas ngepasi saya perasaan semua? Perasaan semua ya. Yang tadi 27 bisa 28 enggak bisa. Itu saya Mister. Apa? B. Bravo. Bravo ya? Iya. When kelas katanya apa? Conjunction. Conjunction. Ketemu pure is often. Ketemu subject verb boleh? Conjunction. Boleh. Ketemu subject verb boleh. Berarti Bravo? Boleh. Benar. Benar. Oh. Oke. Okay. Selain Bravo kira-kira? Delta, Mister. Delta. Delta. Kenapa harus Delta? Transmisnya balik ke fusion. Iya. Oke. Okay. Ya. Fokus sama Z. Ya. That ya, fokus that yang balik ke solution ya, dia itu noun plural. Nah, maka si ya, maka verb yang jatuh setelah that harus plural juga. Iya. Tanpa ya, maka transmit ya
kita rubah menjadi transmit tanpa nggak pakai tanpa s transmit ya, karena ini apa present iya berarti jawabannya delta ya. Oke, terima kasih Kak Ratno. Oke, siap Kak. 29. 29. Mungkin di mungkin di 29 Kak ya. Mungkin di alfanya Kak. Initial Alpha, discovery. Iya. Inisial kelas katanya adalah ini inisial itu adalah in apa ya? Object. Adjective. Adjective discovery adalah apa ya? Noun. Iya, boleh. Berarti adjective ketemu noun boleh? Boleh. Jawaban lain? Mungkin anu Kak, saya Kak di deltanya Kak ya, development simulation. Harusnya. Oke, delta. Nah, pakai off. Iya, off. The noun of noun. Noun. Maka sejadinya development of civilization. Nah, ya, of civilization. Oke, terima kasih. Jawabannya delta, ya. Siap, Kak. Oke, 30. Kak Nining. 30. Salah ini balik ke TK ini. Charlie, Mister. Charlie, S ya harusnya. Itu kan S. Harusnya. S. Relaxed dijadiin noun. Hah? Relaxed di, ini 30 ya, Mister ya? Iya, ini 30 loh. Bravo, Mister. Selfie jadinya serve karena infinitif. Ada to infinitif. Apa mau saya tak daftarkan tadi ke TK tadi ya. Keren 31. Oke, ada infinitif ya. Maka ya, setelah itu harus Iber. Bab 1. Ya, jadinya serve to serve. Oke, jawabannya adalah bravo. Oke, terima kasih. Kak Alfian. Tiga satu. Charlie. Iya ya, sudah ada ya. Iya. Maka harus ketemu apa? Noun. Noun. Maka relax. Noun-nya apa? Relaxation. Relaxation. Ya, benar sekali ya. Diganti menjadi relaxation ya, jawabannya adalah Charlie. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Kak Dwi Putri. Halo Kak Dwi Putri. 32. Ya, 32. Halo, aman. 32 itu sepertinya alfa. Sepertinya alfa. Kenapa ya, harus alfa ini sepertinya? Gantinya establishing soalnya sudah ada develop di sana. Oke, ya verb-nya sudah develop ya. Iya. Oke, ya. Nah, karena setelah after ya, first-nya itu dihilangi saja ya. Jangan terpengaruh sama first ya. Terpengaruh dengan first ya, karena hanya sebuah adverb. Oke ya, karena setelah after ya maka butuh verb ing ya. Kenapa? Karena sama-sama settler ya, jadi dia kena reducing. Oke ya, jadinya establishing ya, jawabannya adalah alpha. Oke, terima kasih, lengkap sekali. Oke, next ya, Kak Rizda. 33 saya alpha. Alpha, salahnya alpha.
Strong enough enggak sih, Mister? Nah, benar sekali ya. Khusus kata enough ya, yang bertemu dengan adjective, maka enough-nya harus di belakang. Ya, jadi ini khusus ya teman-temannya, enough ya. Ya, jadinya strong enough. Ya, jawabannya adalah alpha. Ini khusus ya, biasanya kan adverb dulu ya. Biasanya tak pakai minyak wang ya. Oke, biasanya adverb dulu baru adjective ya. Tapi khusus enough ya, itu harus di belakang ya. Nah, tapi enough juga bisa jadi adjective ya. Ya. Kalau jadi adjective dia tetap di belakang. Dia di depan ya. Maka jatuh noun sebelum noun. Ya, seperti itu ya. Ha, maka jawabannya tetap alpha. Terima kasih ya. Sudah ya. Oke, next ya. Kak Rizky Desriana. Tiga empat. Halo Kak Rizky Desriana. Check sound. Oke, kalau enggak ketemu di check sound, di check chat saja ya. Iya. Ya. Ya. Oke. Bingung, Mister. Ya, saya juga bingung ini ya, sama. Oke ya, memang nomor 34 ini ya. Secara struktural enggak ada yang salah. Ya. Jadi dia dari pilihan alpha sampai delta memang tidak ada yang salah. Nah, alpha for the immune system of newborn mammal to develop properly, ya. Alpha sama bravo itu malah benar. Kenapa? Karena dia sebagai adverb, polanya adalah preposisi ketemu noun. Maka subjeknya adalah the presence of the thymus gland. Nah, dia subjeknya, verbnya adalah is. Nah, yang bermasalah adalah si delta ya, bukan essentially. Essential itu penting. Ya, bukan secara penting, tapi kehadiran si thymus gland ini dia penting. Nah, maka diganti menjadi adjektif. Nah, esensial, adjektifnya adalah esensial. Nah, jawabannya adalah delta ya. Oke, memang secara struktural boleh. Boleh dong, Bang. Sebenarnya adverb setelah is juga boleh. Sebenarnya juga boleh, cuma lagi-lagi secara makna dia tidak bisa ya. Oke, next 35 sekarang Kak Zakia. Halo, Kak Zakia. Jawabannya dia bukan Mister, tapi enggak tahu. Dia bukan toh. bukan ya kan. Dek ya, iya itu. Saya ngikut saja. Bingung juga. Alfa benarkah Kak Zaki ya? Alah. Kayaknya benar, Mister. Soalnya physician working ya. Iya. Ya karena verb-nya adalah are concerned with ya, makanya ya dia sampai sini ya, dia adalah apositif saja. Ya, oke. Okay. Berarti alpha bravo benar. Charlie benarkah Kak Zakia? Ya? Salah. Bentar. Yaudah. Mas kata. Plus kata. Harusnya illness. Bentar.
Kayaknya salah. Oke, kenapa salah nomor Charlie, Kak Sakia? Adjective. Nah, sudah ada of ya. Of ini lagi-lagi dia adalah preposition ya. Maka yang jatuh setelah preposition harus ketemu noun. Si il ini ya. Dia adalah adjective. Maka kita harus ganti jadi noun. Noun-nya adalah il. Illness. Illness. Nah, jadi dia jadi noun ya. Oke, jadi Charlie. Oke, aman ya. Nomor 35. Next, 36 sekarang. Kak Rizda. 36. Ya, 36. Delta. Delta, ya, kaos. Ya, harusnya. Head kaos. Head verb. Head ketemu kaos. Ya, benar sih, Mister. Head kaos. Benar, iya. Tapi aku lihatnya di tahunnya kan 1850, ngapain pakai head gitu, kenapa nggak langsung past tense? Oke, ya. Tapi boleh nggak pakai past? Boleh. Tus well ini, well itu apa ya katanya? Iya, tus well dia verb satu, boleh juga. Oh, ya, lagian kaos ketemu. Ya, jawaban lain teman-teman? Alfa. Alfa. Kenapa alfa? Kelas katanya. Kelas katanya. Preposisinya plus. From. Ya. Shore. Apa shore itu? Noun. Noun. Distance. Noun. Noun. Noun ketemu noun boleh? Enggak. Boleh. Boleh ya. Boleh. Ya. Secara terus. Cara struktural ya, ini lagi-lagi benar semua. Iya. Nah, secara struktural ya. Bravo, nah, Kak. Tetapi ya secara makna ya, ini ada masalah di alfa. Di distance benar. Oh. Ya. Cancing. Nah, ya harusnya cancing. Distancing. Iya, harusnya dia adjective ya. Oh, distanced, distanced. Nah, distance. Ya. Distancing. Dirubah menjadi distance. Distance tanpa D-I-S-T-A-N. Tanpa D-I-S-T-A-N benar ya, distance ya. Berarti jawabannya adalah alpha. Alpha. Ya. Distance. Distance itu apa sih? Jarak. Jarak. Jauh. Ya, atau jauh ya kan. Jadi immigration dari shores ya, pantai-pantai yang jauh. Nah gitu loh maksudnya ya, makanya dia jadi adjective. Oke, Kak Ratno 37. Oke, siap Kak. Apa dari dulu itu yang alpha itu bu? Betul, by indifying. Terus yang bravo itu juga betul. Charlie. Berarti tinggal Charlie sama Delta. Kayaknya di maybe. Jangan-jangan Charlie sama Delta betul juga ini. Gitu, Kak. Kayaknya di Charlie-nya, Kak, ya. Charlie, maybe. Yeah. Harusnya? Harusnya my derivative. Oke, verb-nya berapa dong jumlahnya ini nomor 37? Verb-nya satu, ada dua Kak. Dua, berarti kalau ada dua harus ada? Ada dua verb, berarti ada conjunction. Conjunction, conjunction-nya mana? Conjunction-nya mana ya? Conjunction-nya N. N, ya. Berarti N nggak boleh di... Dirubah. Boleh dihilangkan. Iya, kalau E-nya hilang maka dia nggak bisa. Soalnya ada are related sama maybe derived from. Berarti delta. Delta. Delta salahnya. Ya. Di from-nya nggak? Iya, from-nya harus diganti. Diganti apa ya? Aduh, lupa kok tadi. Ganti apa ya? Ya.
derive itu memang dia ketemunya from ya, maka dia tidak bisa diganti. Yang kurang tepat adalah teman-teman tambah artikel do. Iya. Sama kayak sore tadi ya. Same ya. Dia butuh artikel the. Ya. The same ancestor ya. Maka jawabannya adalah delta. Oke, terima kasih ya. Siap. Oke, 38 Kak Mukhlis. 38 ini saya tadi delta, Mister. Delta, iya. Kenapa harus delta? Karena itu mainnya jadi di delta. Karena ada many ya, maka harus bertemu noun plural ya, maka one dirubah menjadi ones. Oke, terima kasih. Benar sekali delta ya. 39 Kak Julian. Iya, Mister. 39 ya. Saya jawabannya yang D. Delta hunting. Iya, hunting kah? Iya, hunting. Ah, harusnya? Kayak ada yang kurang sih. Oke, ada jawaban lain nomor 39? Alpha. Alpha. Triple. Fokus ke one. Number of. Iya, sorry ya. Number of ya. Harus diikuti oleh noun. Plural. Nah, maka tribe. Ya. Bisa kita rubah jadi tribes. Ya, maka jawabannya adalah alpha, ya. Oke, terakhir ya nomor 40 ya. Kak Nining, ini salah balik ke TK ini 40. Charlie. Kenapa Charlie? Kan 1500 itu banyak, harus ngikut. Karena 1500 ya, harus ketemu noun plural. Iya, jadinya food diganti menjadi fit. Ya. Jawabannya adalah cat. Ya. Oke, selesai teman-teman. Ada yang susah? Lumayan. Gak ada yang susah ya. Banyak yang baru. Susah yang tadi sore. Iya, susahnya tadi sore. Ini cuma gini-gini doang soalnya ya. Terlalu mudah, teman-teman. Ya, oke ya. Jadi semua detail paragraf, detail pembahasan sudah saya kasih ini ya, tanda miring ya, teman-teman ya. Jadi nanti tak kirim ya, habis ini ke grup ya. Terus teman-teman yang requestnya kemarin sudah saya kirim di grup, termasuk soal dan jawaban dari yang kemarin ya, yang kemarin malam ya. Jadi sudah saya kirim di grup, nanti dicek lagi ya, seperti itu ya. Oke ya, sudah lumayan malam teman-teman, yang di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur ini sudah jam 11, hampir jam 11 malam ya. Oke, ketemu lagi besok sore ya teman-teman ya. Oke, siap Pak. Pertemuan ke hari terakhir. Oh iya, aduh. Ya kan, hari terakhir. Terasa. Padahal masih pengen belajar terus ya teman-teman ya. Iya. Lebaran, Mister. Oh iya, lebaran. Oh iya ya, lebaran ya. Aduh. Gara-gara di rumah terus ini, jadi ini ya. Ada yang lebarannya boleh keluar ini? Atau kita lebarannya pakai Zoom aja ya, besok ya? Oke, siap. Boleh. Ya, ya. Jadi kekinian lah ya, pakai Zoom nanti ya. Oke, siap. Oke, gitu aja untuk malam ini ya, teman-teman. Ketemu lagi besok sore, nanti ada apa-apa, chat di grup saja ya.
Oke, siap, Kak. Oke, saya stop share ya. Terima kasih, ketemu terima lagi kasih, besok. Mister. Oke, sama-sama. Iya. Terima kasih, Mister. Sama-sama ya. Oke, kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.